dari Misteri Sarah bersama saya Sarah Wijayanta. Saya Wisnu Hardana. Malam ini kita sudah berada di sebuah lokasi di daerah Tangerang. Dan seperti kalian bisa lihat, ini adalah tempat yang sudah terbengkalai kan ya. Kita nggak akan mau bercerita tentang lokasinya. Seperti yang kalian lihat, ini pasti udah kelihatan spooky ya. Kalau Mbak sebenarnya emang udah penasaran, pengen tahu ada apa sih di tempat yang sebesar ini, yang sudah lama kosong, kita bakal nemuin apa gitu. Iya. Kalau Wisnu, tadi pas pada saat mobil masuk, Nunu rasanya apa? Pertama kali? Terintimidasi. Karena? Kayak rame gitu loh. Oh iya, karena? Rasanya ya. Sama sih Mbak, tadi kayak kita waduh, pulang aja yuk. Pulang aja yuk. Gitu, tapi kan ya nggak mungkin ya, kita udah sampai di sini. Malam ini suamiku tercinta, my producer, my editor, my baby love, hubby love, Ip, megang kamera bisa dilihat. Yihi. Karena tiganya lagi berhalangan, lagi hype. Cemil deh. Okay, kita langsung masuk aja ya. Siap guys semuanya? Siap. Okay, yuk. Pak Iwan? Yuk. Wisnu langsung. Banyak nih Mbak, maksudnya kayaknya jalanannya. Maksudnya. Ya kita sambil jalan aja, ngikutin kalau Wisnu merasain mau kemana. Wisnu kasih tahu aja. Si bapaknya ikut kan? Hah? Bapaknya ikut. Wow. Oh ini kayak ini nih, kayak apa sih? Kayak apa ya yang kita beli koper? Model plaza gitu. ITC. Kayaknya barang-barangnya juga masih ada ya? Hah? Oh my god. Oh my god. Wah, anjir. Lihat tuh, Mbak. Kita ke tengah yuk, sini yuk, gengs. Oh my god. Lihat kameranya dong. Denger nggak, Nuk? Deng. Kayak ini loh, kayak World War II. Ini rasanya apa, Nuk? Nuno merasakan apa? Nuno ya, yeah. Jadi pas jalan, kita kan ke arah sini nih. Iya. Yeah. Dari sana tuh pas pada saat kita jalan sini tuh, sebelah sini nih. Dari ujung sana. Kesini kayak ada yang jalan, pas kita jalan dia gini juga. Oh dia jalan juga? Tapi gede. Okay. Agak hitam gitu. Nggak, belum jelas ya. Mbak. Frekuensinya Ip keganggu. Serius? Hah? Kalau Mbak
kayak di, makanya kenapa minta di tengah. Ini rasanya tuh dari segala penjuru lagi pada ngeliatin ke bawah gitu. Di atas ya. Di situ juga Mbak tadi, Mbak. Hah? Di belakang pilar-pilar yang kaca ini nih. Wisnu lihat apa? Sama. Palingan hitam juga, cuman lebih kecil dari yang ini. Oh, gak segede yang tadi ya? Masih gangguan gak, Ip, di itu aku? Hah? Masih gangguan gak? Kenapa? Oh, gak apa-apa. Ya, terus. Mau naik? Besar ya. Berapa lantai, Pak? Oh, ini dong. Masih dulu sama Mbak nih. Iya. Wisnu, tapi kalau misalnya udah dapat sosok yang besar tadi jelas, kalau Wisnu rasanya mau gambarin, gambarin aja dulu sekarang, lo. Gak apa-apa. Itu yang kecil. Ini lagi coba memoris yang tadi itu, soalnya nggak nampak lagi. Oh, nggak nampak lagi. Tadi okay. Dari kejauhan kayak, let's say, dari sini ngeliat ke sana tuh, agak jauh tuh. Cuman tahu dia tuh ngikutin kita juga. Pas kita jalan, dia juga ikut jalan. Kasih lihat. Mas lihat juga? Ada apa, Ren, yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Tadi yang pertama kita di luar, Pak. Bunying. Gitu. Terus? Kayak apa ya? Kayak gangguan gitu aja. Terus barusan juga tiba-tiba bunyi, tapi agak lama. Oke. Okay. Tadi juga di clip on aku bunyi. Jadi lihat apa? Jadi kayak apa namanya? Kayak maksudnya tuh bentuknya kakinya panjang banget, tangannya panjang, tapi di sini kayak ada capit gitu gini. Nah, jalannya gini. Yes, 7 hari. Oke. Jadi semuanya udah ini ya, udah beberapa udah mulai merasakan. Rian juga tadi di depan kayaknya udah sempat ngerasain yang cewek tadi ya. Oke. Ya udah kita milih nih, Nuk. Wisnu mau gambar dulu di sini atau mau ke bawah atau mau naik dulu? Coba di sini ya, yang tadi ya, ini sedikit memorize yang besar itu ya. Dan ini saya lihat. Ini keren nih. Ini. Ya. Senternya panas. Matiin aja kalau panas. Dengar nggak? Dengar. Aku ngelihat ini, ngelihat cewek, tapi dia nggak napak kayak melayang gitu ya, terus kayak turun gitu. Terus dia gandeng, aku nggak tahu apakah itu anak-anak atau apa, cuman dia gandeng ada beberapa kepala di sampingnya dia, kayak turun gitu. Habis itu hilang. Aneh nggak sih dari sini nih? Apa sih? Mbak agak penasaran juga ini dulu tempat apa? Apa maksudnya tanahnya ya? Sebelum dibangun mall. Hewan. Refill ya? Ya, silakan Wisnu. Nih. Oh. Oke, ini sosok yang ngikutin.
pada saat kita jalan ke sini, dari kejauhan gitu. Rian. Oke. Gimana Wisnu, ulang Wisnu? Aman ya? Mana ke Mas ya? Aji. Kalau mungkin ada yang lihat juga selain aku. Dan gede ini. Maksudnya gede? Gede. Gak tau deh, ini Mbak. Ini nih kelihatan. Kalian bisa gambarin agak detail ya. Iya, karena bisa melihat wajahnya ya. Ada eye contact. Oke. Sempat eye contact. Oke, kita keep dulu ini sambil kita telusurin coba. Mbak mau coba naik satu lantai. Kita coba lihat tadi sosok perempuan yang kayak gandeng anak atau gandeng apa ya. Aku nggak jelas, soalnya cuma melihat apakah itu kepala atau apa. Siapa di atas. Tahu dia menyampaikan sesuatu gitu. Siapa tahu. Lewat mana ya? Enaknya lewat kiri kanan sama aja enggak apa-apa ya, Pak ya? Bisa ya? Mbak agak pusing di tengah sini nih. Tapi itu Mbak agak penasaran tempat ini tuh sebelum jadi mall tuh apa gitu. Tapi ini sebelumnya beroperasi lama nggak sih tempatnya, Pak? Hati-hati, Ji. Taiwan naik juga, Pak. Hati-hati, Ji. Hah? 3 tahun. Oh, 3 tahunan terus tutup ya. Sebelumnya apa, Pak? Tanah kosong? Rawa. Oh, rawa. Oke? Ya. Ini ada itu, Nuk. Peluru airsoft ya? Iya. Itu ada bebek. It's really heavy. Wow, agak padat. Gila, ini banget apa? Sesak choking. Oh my gosh. Apa? Migren. Migren. Oke. Sini, Pak. Iya. Oke. Semua sesek ya? Andre juga? Oke. Mbak dapetin ada satu sosok cewek tadi di sini, Nuk. Berdiri di sini, Ip. Kayak agak nyender gitu. Sebentar ya. Apa dia bilang aku menyelamatkan anak-anak ini, berarti benar ada tadi kepala itu kepala ada anak-anak ya, lebih dari satu. Melihatnya agak ada 4 atau 5, Nuk. Apa? Anak-anaknya yang dia bawa. Dia bilang aku menyelamatkan mereka, tapi Mbak belum paham nih menyelamatkan dari apa gitu. Kalau menyelamatkan kenapa ada di sini gitu. Sesek ya, Nuk? Aji juga? Kayak ditekan rasanya kita. Kayak tekanan di sini tuh padat banget ya rasanya. Di sini ngerasain sesek juga gak, perempuan? Perempuan tadi sedikit. Sedikit? Nah.
ya bener Mbak bilang tadi di sini nih, tapi agak sedikit di pilar belakang rasanya ya. Ya tunggu dulu. Kenapa lo? Sekarang di mana, Mbak? Di sana. Perempuan itu. Pindah ke sana. Gambarin. Boleh, langsung gambar lo. Mas sambil coba mencoba ya. Untuk kayak ini dia lagi coba mau ngomong apa sih sebenarnya gitu, karena ngomongnya kayak masih sepotong-sepotong. Coba ya. Ya. Dengar apa Randy? Ada suara apa? Frekuensi lagi nih. Ya. Di aku ya. Jadi mungkin ada hubungannya dengan sebelum ada bangunan ini, dulu tuh mungkin memang pernah terjadi atau tempat Mama panggil potong. Iya. Ada suara perempuan. Bilang apa? Mas Dedin denger gak? Lanjut dulu. Jadi gini-gini. Kan kayak ada yang datang ya, Nuk? Nangis ya, Mas? Nangis. Oke. Jadi mungkin sebelum ada bangunan ini, memang tempatnya ada sejarah yang pilu yang pernah terjadi. Dibangunlah tempat ini, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba ada masalah dan akhirnya kosong. Nah, pada saat kosong itu yang tadinya mungkin mereka nggak ada di sini tapi di bagian luar-luar atau nggak di area ini, akhirnya masuk karena tidak ada yang menempati gitu loh, karena kosong, karena lembab, karena kotor, akhirnya jadi mereka masuk nih yang energinya mungkin agak nggak enak, jadi muter nih di sini sekarang. Nah, kalau aku sih ngelihatnya si anak-anak ini dibuang di dulu ya. Ini tempatnya kan ini luas banget. Ini kalau menurut bayan afirmasi ke Mbak nih, bajunya kayak baju suster, Mbak. Mau gambar terus aja. Kayak baju suster tuh. Silakan di reveal lo. Oke, kasih lihat Aji. Ini lihatnya baju suster yang gini ya? Iya. Kayak baju susternya Uti Pekualen? Yes. Oke. Itu tahun berapa ya Uti ya? Tahun zaman perang? Ya, 40-an. 40-an. Uti itu yang putri kita, jadi yang putri kita adalah Uti dulu berarti perawat ya? Emang perawat kan? Nurse, iya. Emang nurse kan? Jadi yang putri kita tuh almarhum perawat dan kakek emang pejuang, jadi mereka ketemu di battle. Ini sedikit cerita. Dan kalau ingat bajunya tuh baju susternya agak kayak rok SD gitu kan? Iya, rok. Tapi tahun 40-an ya, Pak ya? 40-an ya. Oke. Aku sih nggak ngerasain sosok ini jahat. Tapi ya, sosok ini ada sesuatu yang terjadi sama dia yang akhirnya bikin dia masih ada di sini stuck. Dan kayaknya sosok ini sukanya nolongin orang. Kayak maunya nolong aja gitu. Dan sepertinya dia yang mengumpulkan sosok anak-anak. Itu sahabatnya bapak ini. Hah? Sahabatnya bapak ini. Temannya bapak. Sahabatnya bapak ini. Teman bapak. Teman bapak? Teman bapak. Kok bisa, Pak? Enggak. Apa? Oh,
sering ini aja sering nyamperin saya. Sosok ini? Iya. Yang Bapak lihat ini? Sama, Pak? Iya. Oh, itu kalau... Sana, larinya ke dalam sana. Oh, nyamperin Bapak terus bilang apa, Pak? Ya, cuman ngeliat-ngeliat aja gitu, ngontrol gitu. Tapi ini sosoknya? Iya. Oke. Okay. Dua kali ke bawah sana. Oh, dia nggak menyampaikan sesuatu, enggak. Tapi... Tapi adem ya, Pak, ya? Oke. Okay. Tapi benar, Pak, kayak gitu wajahnya? Iya. Sesuai sama ini gambar, ya? Dengan rambut seperti ini, Pak. Oke. Okay. Paling sekilas gitu. Enggak. Ya, enggak terus-terusan ya. Gitu ya. Hmm. Oke, okay. Kita akan coba untuk... Kita mohon izin ya, Pak, ya. Aku biasanya mendapatkan nama, ntar kita doa bareng. Ya. Atau Pak, mungkin udah tahu namanya? Belum. Oke, okay, makasih ya Pak. Bapaknya ini bakalan ikut terus nemenin kita tapi di belakang okay. Kamera. Oke, okay. Oke. Okay. Sosoknya tuh apa ya? Makanya mungkin dia passionnya jadi nurse, apa jadi perawat emang apa sih? Passion tuh ya, emang mau menolong orang terus, menolong orang terus gitu. Dan dia urusan dia sendiri tuh kayak yang ini gue ngurusin orang-orang dulu nih gitu. Iya, terus ada kejadian yang ya. Ada satu kejadian gitu ya. Iya, kita jalan ke sana yuk yang sumber suaranya dia ya. Tadi dari arah sini ya, Nuk, ya? Ini nih, dari sini nih. Ini ada pilar nih, dari sini nih. Sini, terus agak sedikit mundur dikit, nggak lama dengar suara kayak... Terus Mas Deden bilang, ada suara tangisan dari sini juga nih. Mungkin ya. Sini, Nuk. Sini. Mbak lihat kayak kamar gitu, tapi bukan rumah sakit besar sih, Nuk. Apa sih, Pak? Yang di puncak itu rumah sakitnya apa sih? Yang rumah sakit. Modelnya tuh apa sih? Tapi bukan rumah sakit, bukan rumah kayak sakit klinik gedung, kayak Tangsit. Apa namanya? Tangsit. Tangsit. Iya. Tangsit rumah sakit militer. Oh, oke. Okay. Suara di clip anakku lagi. Oke, aku mencoba ngebuka komunikasi ya. Sedikit dapat. Dia jadi dia ini merawat orang-orang. Mbak nggak melihat luka fisik tapi lebih ke mental. Apa sih lebih ya apa namanya mentalinya tuh kayak orang yang mungkin abis perang atau mengalami sesuatu hal yang bikin dia traumatized PTSD ya orang apa sih yang kayak pernah beliau. Enggak, dia merawat orang-orang merawat ini. Orang-orang tentara PTSD, ya. Mungkin korban perang. Hah? Korban perang. Korban perang tapi ya. Iya, ada yang terluka yang ini ya. Tapi tapi dia lebih yang Mbak lihat nih selalu orang-orang yang jadi ada gangguan dikarenakan mungkin hal yang pernah mereka lihat karena peperangan gitu.
agak maju. Tolong jagain Pak suamiku. Agak maju. Apa Ren? Lagi. Hah? Bunyi lagi. Lagi. Bunyi ini gitu. Oke. Oke, Mbak mau buka di sini. Mbak mau buka di sini. Oke, coba. Boleh enggak pegang senternya, tuh panas kalau lama-lama buka ya. Yang terjadi sama dia buat dia itu sangat apa ya? Dia masih ragu untuk menceritakan karena buat dia itu sangat memalukan gitu. Kenapa ya? Sedih. Nggak apa-apa. Terusin kameranya dikantongin dulu. Nggak apa-apa. Bisa. Nangis loh. Sedih dia. Mbak sambil buka ya. Rian sambil nggak apa-apa, sambil ngeras sambil rasain. Rian cerita aja. Terus apa lagi Rian yang dirasakan Rian? Hah? Masih sedih sama sesek. Oke. Jadi si sosok ini yang menyebabkan dia sampai seperti ini tuh. Dia masih kayak setengah-setengah mau menceritakan karena sangat memalukan buat dia. Dan yang melakukan ini sama dia adalah salah satu pasiennya. Bisa dibilang ya orang udah. Oh, maaf nggak dipotong tadi Mbak. Nggak ngelihat gesturnya dia tuh kayak yang agak mundur-mundur gitu. Ya, karena kayak gue cerita nggak ya gitu. Tapi nggak apa-apa Mbak. Siapa ya? Aku belum dapat namanya, maksudnya kita juga nggak mau maksa kalau memang nggak mau diceritakan ya nggak apa-apa. Tapi kami di sini nanti akan mendoakan Mbak. Nggak seharusnya Mbak masih ada di sini. Ya. Ada suara apa? Ya. Ya, Mbak. Ya, yuk. Tungguin dulu. Ya. Aku tadi enggak tahu halusinasi atau enggak di bawah tangga sini ada. Jadi ada halusinasi kan. Aku juga lihat Mas dari tadi. Iya, Pak. Kayak jokok kan? Cewek. Cewek. Iya. Di sini nih, jokok di sini juga lihat. Iya, Pak. Di sini kan Mas. Apa? Segini kan. Iya. Gua bilang tadi. Nih di sini nih. Nih sini. Lagi seliaran di tembok ini. Kan dia orang di sini. Iya. Buat tempat aku yang bunyi tadi. Iya. Si Rian udah nangisnya sesekan. Iya. Mau cerita nggak? Mau cerita lewat kamu aja, boleh. Mau cerita aja lewat aku yuk. Kameranya pegang yuk. Mau cerita apa? Mau cerita apa sih? Rasanya apa?
Rian rasanya apa? Coba ceritain ke Mbak, yuk. Malu. Sedih aja Mbak, kayak apa ya, kayak disiksa rasanya tuh. Kesiksa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Namanya kok kayak Yayu ya? Yayu, yuk. Terus apa lagi? Masih nggak enak di sini ya? Iya, ngerasanya kayak orang disiksa aja gitu Mbak, aku ngerasanya. Emang kalau ngelihat dari awal kan nggak tadi di bawah tadi kan. Ngelihat tapi kayak kok ngelihat dia tuh kok kayak sedih gitu maksudnya. Oke. Berarti Rian emang ngerasain yang dirasakan sama sosok ini sebenarnya. Jadi tadi pas Mbak coba lihat dia udah mulai mau ngebuka sedikit demi sedikit, sudah mulai kelihatan sih sebenarnya. Terus Rian langsung kayak nangis gitu. Ya udah, minum dulu kasihan. Jangan nangis lagi ya. Eh, Yan, sebentar. Tapi kamu bahagia kan? Bahagia kan. Oh iya. Oh iya benar. Amin. Ya udah. Enggak tahu ya, ada Yayu. Coba sebentar. Dia mulai ngasih tahu sedikit tadi, tapi kayak pelan-pelan dia buka, Nu. Jadi yang Rian rasakan kesiksa itu karena dia harus menyembunyikan sesuatu hal yang terjadi sama dia di tempat itu. Yang melakukan kepada dia ini adalah pasiennya. Which is tentara? Personel? Ya pokoknya pasien ya, pasien yang ada di situ yang X mungkin. Jadi sosok ini diperkosa dan dia nggak lapor, dia diem aja karena dia malu sebenarnya, Nuk, gitu. Mbak nggak tahu mungkin dia emang baru mau menikah atau gimana, sesuatu terjadi sama dia dan sampai hamil, Nuk. Jadi dia nutupin itu. Mungkin si Rian tadi dia bilang kesiksa, dia harus nutupin itu. Maksudnya itu kesiksa literally disiksa atau memang kesiksa secara batin? Kesiksa secara batin. Dia nggak bisa cerita dia pernah diperkosa, terus nggak taunya dia hamil. Yang sudah mungkin dia punya rencana ya untuk masa depannya dia, itu semua nggak bisa, hancur berantakan karena itu. Terus meninggalnya? Kok bisa di sini? Iya, meninggalnya sayangnya dia bunuh diri. Itu jadi aku nggak, gimana ya? Tahun berapa ya, Mbak? 40-an ya, Pak Iwan ya? Tahun 40-an aja dia udah, usianya udah dewasa. Iya, udah dewasa ya. Kalau menurut Mbak sih, dia ini lagi nungguin, sebenarnya nungguin calon suaminya. Lagi, mungkin calon suaminya tuh lagi deploy atau masih lagi pisah, beda kota gitu ya. Dia ditugaskan di tempat ini, nggak taunya hal ini terjadi. Dia diperkosa sampai akhirnya dia hamil gitu dan dia nggak kuat, terus akhirnya bunuh diri. Sayang sih. Tapi nggak ada sesuatu yang nge-latch di beliau yang nggak ada bersih gitu. Karena sosok ini ya apa ya, memang yang dilakukan yang salah ya, dia mengakhiri hidupnya sendiri, tapi sejatinya dia ini baik banget gitu. Dan dia juga menyesal ya, kenapa sih gue harus kayak gitu
kan masih ada jalan lain seharusnya gitu. Nah itu kesiksaannya itu sebenarnya. Andaikan dia tidak melakukan itu. Oke, okay, yang cewek kamu sini, kalau mau ngomong sini, jangan ngumpet-ngumpet kayak gitu, yuk. Ngomong yang benar yuk. Muncul ke Aji sama Ip ya? Yang cewek tadi ya. Mau ngomong apa yuk, ngomong yuk. Wisnu lihat gak sosoknya? Langsung gambar aja yuk, gatel nih kaki gue. Kenapa Nuk? Iya tadi yang Mas bilang itu juga lama gitu di sini. Iya, gambar Nuk, gambar Nuk. Gambar Nuk. Tapi rame di sini Mas. Rame banget. Mau lihat? Enggak. Mau digambarnya ini kan? Iya, gitu. Ini masih ada Nuk. Lihat kan? Duduk lagi tuh. Bapak suka dengar ada suara anak-anak kan sih, Pak? Anak-anak. Itu maaf, kenapa segini sih? Dia memang dia jongkok atau memang jongkok, Nuk? Jongkok kan? Di bawah gitu. Heeh. Anak-anak kan banyak loh ini, sini banyak anak-anak. Tapi kalau anak-anak ini kita enggak tahu ya, itu beda timeline lagi. Ketemunya memang di sana sama si sosok yang tadi, suster tadi nih. Nah, suster tadi nih yang kayak ngumpulin gitu, kayak ngurusin. Jadi diurusin. Karena mungkin dia udah biasa kayak ngerawat, terus bawaannya mau, ayo sini deh gue rawat aja, gitu. Bukan ini ya, bukan ngumpulin jadi jahat, enggak. Biasa aja, cuman si anak-anak ini jadinya muter-muter doang sih. Keren. Dapat nggak lo? Bro kelintingan, ha. Agak ada yang nggak enaknya apa ya, Nuk? Yang jelas nih, apa tadi apa struktur apa facial mukanya ada dan ngedeket gitu ya, Mbak ya? Yuk, sambil naik ya. Ini kayak main tak umpet nih. Aman gak naik? Thank you.
Di situ dia. Ini dia, Fren. Mbak, kamu siapa ya? Mbak, ini siapa, Mbak? Ini ada di situ. Nomor tadi. Ini siapa? Dia siapa? Dia ada di situ. Kamu siapa? Ini siapa? Ini kamu. Jadi apa, Iwan? Kamu tempatnya di situ. Kamu ngapain di sini? Kunci. Kamu dikunci pintu. Di mana? Boleh kasih tunjuk di mana? Boleh? Di situ? Itu apa? Tempat apa itu? Kamu dikunci di situ. Kenapa dikunci di situ? Bisa berbicara nggak? Bisa berbicara supaya kita mengerti. Siapa yang menaruh kamu di situ? Apa yang bisa kita lakukan, Mbak? Mbak, ini ditaruh di sini sama orang. Iya, apa sih kayak apa penglaris? Bisa dibuka, ya? Dia nggak bisa ngomong, tapi kenapa ya, Pak? Oh, nggak. Terus kayak itu ngomong tuh ini perhatiin nggak sih? Kalian nanya dia, iya dua, enggak satu. Oh, jadi kayak nanya, Mbak Soli denger Nunu, terus dia ngetok ngapain sih ngetok-ngetok ini mulu gitu aku pikir. Tapi emang agak ngeri, karena mungkin ya karena itu digunakan orang untuk ya penglaris, tapi kasihan juga ke kunci, cuman kita gak bisa apa-apa. Kita doain aja ya Pak ya, Mbak juga. Kenceng banget ya. Kenceng banget tuh. Oke, Gini. Bisa diangkat nggak? Bisa di... Gini. Kita, tim dari Misteri Sarah kan... Ini apa sih tadi? Itu kayak... Badang tuh kayak... Ya, karena ini rame banget. Tim dari Misteri Sarah, kita nggak akan main ngebuka kunci atau nutup-nutup apa nggak ya. Kita datang ke sebuah lokasi, kita menggali cerita yang ada di sini. Siapa tahu kalau misalnya ada pesan yang harus disampaikan, bisa tersampaikan, dan kita akan mendoakan supaya apapun prosesnya cepat berjalan. Karena kan kita juga nggak tahu itu dikunci itu kalau misalnya dia nanti akhirnya jadi mengganggu atau bagaimana gitu. Jadi kita hanya bisa sebatas mendoakan supaya cepat berprosesnya, karena pasti semesta udah punya rencana buat mereka juga gitu. Kalau kita doain terus tiba-tiba mereka pergi, kita nggak tahu juga ya Pak ya. Tapi ya nggak boleh gegabah main buka tutup kunci gitu ya. Nggak apa-apa. Ini no. Ini siapa namanya? Hah? Kamu siapa? Pak, ini siapa? Kamu main di sini?
Kenapa? Kamu kenal sama ini nggak? Tante. Tante? Tante siapa namanya? Yayu. Yayu? Di mana Tante Yayu sekarang? Itu. Kamu berdua sama Tante Yayu? Bertujuh? Enam teman kamu di mana? Di sini ya, lagi main-main ya? Ini kamu kemana sekarang? Mbak? Mbak? Tadi pas pada saat lagi jalan ke sini, Mbak? Mbak? Udah Mbak belum? Udah. Tadi pas pada saat lagi kesini, Mbak, split second langsung jadi anak kecil, terus ada yang ketabrak katanya, siapa? Siapa yang tabrak? Andre. Mbak, tadi, aku ngeliat kayak bayangan sih, kayaknya bayangan ini dong. Bayangan ini. Aku kaget aja. Apa? Aku kaget aja, jadi kayak rame aja. Agak minggu kesana. Rame, tadi bener dia bilang ada 6. Tapi mereka happy ya, maksudnya bukan yang minta tolong atau apa, cuman memang anak-anak ini adalah korban pembunuhan. Mbak nggak tahu tahun berapa, cuman kayaknya dibuangnya di sekitar sini yang dulunya ini belum ada apa-apa gitu loh, Nuk. Tadi tuh dia dengan lantangnya bilang Tante Yayu. Tante Yayu, berarti bener Mbak Yayu tuh. Emang tempat bermain kayaknya, Mbak. Hah? Apa? Tempat bermain, yang tempatnya di dia kayaknya. Oh iya juga ya, tuh mana? Arena bermain. Soalnya pada lari tadi dari sini kesini. Larinya kesini semua ya? Kesini semua, Mas. Itu suara apa? Itu suara apa? Ada yang kesalahan. Ada yang kesalahan. Iya, yuk. Dek, yuk. Sini yuk. Kasih. Oke, wow. Oh, ini playground. Panas. Ip, oke. Okay. Semuanya oke, okay, kan? Baywan oke? Iya. Baywan lucu. Tadi bener loh, rasanya tuh kayak... kayak jalan di antara anak-anak yang lagi pada mau masuk sekolah itu. Kami pergi ada waktunya, ada waktunya apa ya, kami pergi ada waktu. Oi. Apa Ji? Enggak tahu. Kenapa Ji? Ada yang lewat. Banyak. Jangan takut, kami akan pergi pada waktunya nanti. Gitu. Jadi emang nunggu waktu ya Pak Iwan ya. Jadi enggak apa ya? Nggak apa-apa, karena mereka bukan yang minta tolong atau apa, karena mereka happy-happy aja, cuman kayak udah tahu perginya kapan gitu, kayaknya ya. Udah mulai, mungkin udah lama juga, jadi... Tapi sama sekali nggak ada yang nangis. Kayak happy banget gitu. Tapi tempat ini beneran nggak, jangan sampai ada yang mau masuk. Jangan, jangan. Pusing kepala gua. Oke. Okay. Turun. Mana lagi? Boyo. Mau kemana, Mbak? Hah? Ke bawah. Bawah. Yuk. Boleh ke bawah enggak? Lewat. Ajak ambil dulu, Ji. Arena bermain. Pas clear, clear. Aku mendut. Enggak kelawar, bukan. Hewan-hewan. Mbak. Mau lagi ngebuka semuanya ya? Sepi. Ngerasa ya? Hah? Ngerasa. Ada yang gendut masuk. Ada gendut. Ya udah, kan happy mereka di sini. Seneng. Tapi teman.
dari sini sem ke sini. Temen aku suka katain, tapi katain apa? Kamu siapa? Rambut gendut. Enggak boleh. Temen aku, yeah. Bukan aku. Iya, yeah. Mereka nggak boleh gitu, tapi nggak apa-apa, biarin aja. Tante Yayu di mana? Tante Yayu ada. Ada. Tante Yayu bilang jangan sedih, nggak apa-apa. Walaupun aku gendut, tapi aku senang. Iya, yang penting senang. Nggak boleh orang-orang ngatain. Tapi malu aku. Nggak perlu malu. Sekarang enggak, tapi dulu ya. Malu aku. Nama ya. nama kamu siapa sih? Nama kamu siapa? Siapa namanya, boleh tahu nggak? Gendut. Enggak gendut. Boleh tahu nggak namanya siapa? Si tukang makan. Oke, ya. Kayak siapa? Edi ya. Bertaku. Yang penting sehat. Sehat. Kawan-kawan kamu di mana? Di sini. Ada kami nggak apa-apa kan di sini? Kita nggak ganggu ya? Senang. Tante Sarah namanya. Hah? Tante Sarah. Tante Sarah. Ya. Gemes. Gemes. Tapi aku suka makan. Gak apa-apa, yang penting kan susu. Yang penting kan sehat. Ya, yang penting sehat, berbuat baik, dan happy dan senang. Happy. Senang. Gembira. Gembira. Sini malu. Siapa? Tuh. Kawan kamu ada berapa orang sih? Banyak. Sini. Ada banyak. Malu. Ini mbak buka lagi tadi. Si yang anak ini yang nggak mau ngasih tahu nama, tapi si anak happy suka banget sih, kayak lucu banget ya, dia emang kayak chubby gitu. He's so cute, kayak lucu banget. Terus dia bilang aku suka minum, dia suka melihat, dia suka banget roti tawar gitu ya. Terus pakai ini, pakai mentega, itu mentega kayak mentega Blue Band sama meses. Wah, enak itu. Sama susu. Kayak dia seneng banget itu. Kenapa, Ren? Kayak seneng itu gitu. Cuman Mbak enggak lihat ya. Mbak tadi berusaha untuk kayak, kamu kenapa ya, Dek, gitu. Kok bisa di sini? Kenapa, endingnya apa? Dia mau nanya, enggak tega tapi. Enggak, Mbak juga enggak bisa. Mbak enggak ngelihat. Bingung. Dia kayak enggak ngasih lihat gitu kenapa? Karena apa? Dia udah kayak udah deh, enggak usah diingat lagi gitu, tapi yang penting dianya nggak sedih, nggak apa gitu. Cuman dia yang keingat sama dia, dia dulu waktu itu suka dikatain gitu. Terus kamu ngasih tau nama kenapa? Nggak tahu deh. Tukang makan terus. Kasian tuh teman-teman, jangan ya kalian tuh stop body shaming. Body shaming sampai akhirnya dia jadi malu gitu loh, Mbak. Iya. Tapi kayaknya si anak ini sakit ya. Beda ya, bukan yang anak-anak yang korban dibuang itu ya. Iya. Ini beda. Yuk kita ke bawah yuk, lewat mana? Apa gambar gambarnya? Gambar apa? Mana? Oh iya, dari luar. Mau. Oh, dari luar. Yuk. Bisa mau gambarin satu anaknya? Mungkin anak tadi ada entity lain. Mm-hmm. Ya mungkin ya, ya by the way ya, tadi karena saking banyaknya kali ya. Terus kayak pengen kayak ketarik gitu. Enggak, ya udah, enggak usah. By the way. By the way apa sih? By the way. Ya udah gitu. Oh, jalan aja. Oh iya. Bingung, by the way.
kayak by the way, Nuno apa kabar gitu. Gak apa-apa, naik dulu, naik semua, naik. Naik, naik, Pak. Aa, naik, naik, semua naik. Bisa naik, naik, Andre, naik. Semua naik. Hahaha.